Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sofian Tian. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pondasi tandon air, teman ya. Kalau teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe, teman. Ini kita lihat kita bersihnya, teman ya. Ini kira-kira yang lebih yang menyebabkan ya. Dan di sini kita buat pondasinya dengan kedalaman kurang lebih sekitar 5 meter. Dan ini nanti yang kita buat untuk besi pondasi bawahnya, teman ya. Di sini setelah itu baru kita lakukan pengecoran. Kita ratakan semua corannya dan cukupnya, teman. Dan ini setelah kita cor, kita biarkan dulu kurang lebih seminggu agar corannya betul-betul keras, teman ya. Dan tiang ini sudah siap untuk kita dirikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita. Wassalamualaikum.